turun, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi kalau kalian ngelatih handstand push up doang, gak bakalan mungkin bisa, teman-teman. Tidak mungkin bisa. Kalian latihan berhari-hari, berbulan-bulan, kalian tidak mungkin bisa handstand push up. Kenapa? Yang harus kalian latih daripada kalian buang-buang waktu nyoba terus handstand push up, gak ada guna. Oke teman-teman, di video ini kita akan belajar tips untuk handstand push up, teman-teman. Karena banyak yang nanya akhir-akhir setelah gua upload video, banyak yang nanya ya handstand push up itu gimana. Gini teman-teman ya, gua kasih tau rahasianya teman-teman. Coba kalian lakuin ini, kalian berdiri, kaki kalian selebar bahu ya, terus kalian turun kayak gini teman-teman. Habis itu kalian naik lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Apa hubungannya bang sama handstand push up? Handstand push up juga sama kayak gitu teman-teman. Kalau kalian perhatiin nih, gue lakuin ya. Mungkin hadap sampingnya biar kalian bisa lihat. Nggak apa-apa, hadap sini aja. Tangan selebar kaki ya, kaki selebar bahu, tangan selebar kaki. Oke. Naik. Tunggu stabil, turun. Nah, sama kan? Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, kenapa kalian bisa yang pakai kaki tapi yang pakai tangan nggak bisa? Karena kalian bisa berdiri. Sedangkan kenapa yang begini kalian nggak bisa? Padahal sama aja. Karena kalian jarang berdiri pakai tangan. Logiknya begitu, teman-temannya. Gua jujur ya, gua nggak pernah seumur hidup, gua nggak pernah spesifik latihan handstand push up, teman. Nggak pernah, sumpah, teman-teman. Gua nggak pernah. Hari ini harus bisa handstand push up, nggak. Seumur hidup nggak pernah, teman-teman. Yang gua latih selalu handstand, handstand, handstand sama air flare, teman-teman. Air flare handstand, air flare handstand. Jadi gue bisa air flare sebelum handstand push up, gue langsung bisa. Kenapa gue langsung bisa? Karena handstand gue pakem setengah mati, teman-teman. Handstand gue benar-benar kaki gue kayak tangan. Jadi itu kuncinya, teman-teman. Jadi kalau kalian ngelatih handstand push up doang, gak bakalan mungkin bisa, teman-teman. Tidak mungkin bisa. Kalian latihan berhari-hari, berbulan-bulan, kalian tidak mungkin bisa handstand push up. Kenapa? Yang harus kalian latih itu handstandnya, teman-teman. Handstand kalian kalau bisa semenit, teman-teman, semenit tanpa jatuh, tanpa jalan-jalan, nggak dihitung, jalan-jalan jatuhin aja, teman-teman. Baru kalian bisa handstand push up, teman-teman. Apalagi kalian bisa air flare, langsung gampang, teman-teman. Jadi kuncinya itu dong, teman-teman. Kuncinya cuma handstand sama kayak kaki. Turunin, naik. Turunin, naik. Kenapa kalian bisa? Pasti bisa. Karena kalian biasa berdiri pakai kaki. Udah, tinggal dibalik aja. Logiknya gitu, teman-teman ya. Logiknya sama ya. Turun, naik kok. Sama aja kok. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Gampang sekali, teman-teman. Logikanya begitu ya. Jadi daripada kalian buang-buang waktu nyoba terus handstand push up, gak ada guna, teman-teman ya. Gitu aja sih. Gue jujur, gue gak pernah nonton tutorial di YouTube ya cara handstand push up, karena gue langsung bisa. Sorry kalau ada salah, teman-teman ya. Mungkin tutorialnya bakal beda sama tutorial-tutorial lain, karena memang gue tidak pernah baca di YouTube, teman-teman. Nah, gue saran kalian coba nonton video YouTube lain, handstand push up tutorial, teman-teman ya. Gue nggak pernah nonton,
Karena ini yang gue tahu, teman-teman. Gue tidak pernah latihan Zen Busam, teman-teman ya. Jadi semoga kalian paham, teman-teman. Konsepnya sama kayak kaki, beda dituker, udah ya. Jadi menunya dari gue, ya ever, enggak teman-teman. Gue yakin kalau kalian bisa handstand semenit tanpa gue yang jalan nggak dihitung jalan, handstand jalan itu gampang, teman-teman. Handstand jalan itu gampang, lebih gampang daripada diem. Handstand loncat nggak hitung itu lebih gampang, teman-teman. Handstand loncat kayak gini, itu gampang anjir. Sama kayak kita berdiri begini, mau cari keseimbangan kan kalian loncat loh, gak itu, ya teman-teman. Handstand diem matung selama semenit bisa lebih bagus. Rekor gue cuma 2 menit kok, nggak lama-lama juga gue cuma 2 menit. Tapi kok kalian bisa berdiri selama itu, gue yakin bisa. Handstand push up itu gampang, teman-teman. Gak perlu dilatih, latih handstandnya. Oh ya teman-teman, ini bonus ya. Gue lupa mention, ada beberapa yang boleh kalian latih untuk memperkuat handstand kalian, teman-teman. Berikut gerakan-gerakan ini, karena kamar gue nggak cukup tempatnya, gue kasih lihat di video aja, teman-teman ya. Pertama ini, teman-teman, handstand, terus kalian jatuhin ke kayang. Nah, tapi hati-hati ya, teman-teman ya, hati-hati ya. Hati-hati kalian, kalau bisa pasang tempat empuk di depan kalian, teman-teman ya. Jadi kalian aman, teman-teman. Takutnya kalian belum terbiasa, jedak pinggang kalian bisa sakit, ya, teman-teman ya. Di sini karena gue udah bisa, kayang gue walaupun jelek tapi nggak masalah, teman-teman. Walaupun kayang kalian jelek, itu tidak masalah, teman-teman ya. Itu kalau bisa kalian lancarin, karena itu benar-benar dia nge-setting otak kalian, handstand kalian, supaya kalian nggak takut jatuh lagi ke depan, teman-teman ya. Itu buat nge-setting otak, ya, nge-cheat-cheat lah ibarat. Sama kalau kalian bisa, kalian bisa handstand ke roll depan, teman-teman. Handstand ke roll depan, pelan-pelan aja, teman-teman, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja ke roll depan. Nah, kayak gitu aja, teman-teman. Kalian boleh belajar yang roll depan dulu atau yang kayang dulu. Kalau gue pribadi, gue belajar yang ke kayang dulu, teman-teman. Yang ke kayang, handstand ke kayang. Sama abis itu bonusnya, terus kalian bisa latihan L-sit, teman-teman. L-sit ke itu ya, L-sit ke handstand, teman-teman. L-sit handstand, terus abis itu L-sit lagi, ya, L-sit lagi, handstand, handstand. Nah, kalau kalian belum bisa L-sit, lupain handstand push up dulu, teman-teman ya. Karena L-sit itu, aduh, itu gerakan yang super, itu core kalian lemah banget. Berarti kalau nggak bisa L-sit ya nggak bisa. Core kalian, otot perut kalian lemah banget. Berarti jangan sit up, teman-teman ya. Better latih L-sit aja, teman-teman ya. Ini boleh banget kalian latih, teman-teman ya. Daripada kalian paksa handstand push up tuh, handstand, nanti dapat sendiri kok, gue yakin. Sama kayak kaki, kan otomatis semua orang pasti bisa. Jongkok berdiri, jongkok berdiri, semua orang pasti bisa, teman-teman ya. Jadi ini video tambahnya, semoga bermanfaat, teman-teman ya. Thank you nontonnya, semoga bermanfaat. See you on the next video, bye bye semuanya.